Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, khususnya para subscriber channel Gus Muh Al-Fatih ini, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya di channel Gus Muh Al-Fatih ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi manfaat kepada kita semua, khususnya bagi yang membutuhkan. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah amalan, yang amalan ini adalah berhubungan dengan obat, dan alhamdulillah sudah banyak dibuktikan oleh santri-santri saya, bahkan saya sendiri apabila saya mengalami sakit gigi. Obat ini sangat ampuh, yang penting dalam melakukan Anda harus yakin. Bacaannya sebagai berikut: Kif Allah, kif kafaitukum. Kif Allah, kif kafaitukum. Dibaca 41 kali pada segelas air, tiupkan pada air yang ada di gelas, kemudian air itu diminum. Bisa diminumkan kepada siapa saja yang sakit gigi, tidak harus Anda sendiri yang membuat. Jadi seumpama anak Anda sakit gigi, Anda bisa membuat dengan ramuan air doa ini. Istri Anda atau suami Anda atau anak Anda atau adik siapa saja yang sakit gigi, nggak usah kebingungan apabila ada yang mengalami hal yang begitu. Anda bacakan Bismillahirrahmanirrahim, kif Allah, kif kafaitukum. Baca 41 kali, tiupkan ke air. Sebelumnya Anda ambil air dulu di gelas, kemudian Anda baca kif Allah, kif kafaitukum. Setelah selesai 41, Anda tiupkan, lalu Anda minumkan ke siapa saja yang sakit gigi. Insya Allah tidak lama kemudian, entah 5 menit atau 10 menit, sakit gigi yang dirasa akan reda. Semua khasiat dari amalan ini hanya dengan izin Allah. Insya Allah apabila yakin, apapun yang kita amalkan, apapun yang kita lakukan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam hal ini sakit gigi, Anda akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran amalan ini. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, tidak usah bingung apabila ada saudara Anda atau anak Anda atau suami atau istri Anda yang sakit gigi, apalagi kalau kambuhnya malam hari pas apotek jarang yang buka. Kalau di kota gampang, 24 jam ada. Kalau pas di dusun-dusun jauh untuk ke apotek atau ke dokter, malam-malam jarang yang buka. Baca doa ini, insya Allah akan membantu mengurangi, meredakan sakit gigi Anda. Bahkan insya Allah akan sembuh dalam waktu yang tidak lama. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, inilah amalan yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.